Indah Kapuk, tepatnya di Kluster Katamaran Indah. Dan kita ada pemasangan di kapasitas hidro 60 ya. Bersama Pak Rio yang hari ini ada pemasangan kapasitas hidro 6000, boleh diceritakan sedikit Pak Rio untuk air sumbernya seperti apa di sini? Sebelumnya air sumbernya agak kuning dan keruh gitu dan berbau ya. Tapi setelah pakai hidro ininya udah jernih, habis itu nggak ada bau juga Tidak ada bau. Oke, baik deh. Terima kasih Pak Rio ya.